pencurian mobil pick-up di Jalan Raya Prada, Kalikendal yang terjadi pada hari Jumat 10 Februari lalu terekam kamera CCTV. Empat orang pelaku yang diduga komplotan spesialis pencurian mobil beraksi dengan mengendarai mobil Xenia warna putih. Tak butuh waktu lama, mobil pick-up warna hitam itu berhasil dibawa kabur. Korban Trisno, warga Prada Kalikendal Dukuhpaki, Surabaya, baru sadar mobilnya hilang saat akan dipanasi untuk digunakan berjualan. Setelah dicek melalui CCTV milik rumah makan dekat TKP, mobilnya dicuri Jumat dini hari pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Apa ini? Sadar saya jam 4.30 sore mau jualan, kita keluar beli minyak, tahu-tahu mau pulang kok lihat di depan kok. Padahal kok kosong, kemana mobil, saya juga nggak tahu, saya bingung, lari ke rumah, tanya istri, ternyata istri juga nggak tahu, dan kita keluar lagi, ternyata sudah gimana lagi, sudah hilang. Ini ada dari restoran depan, membantu, ya itu aja, ada rekamannya, jumlah, durasi 2 menit lah, langsung mobil jalannya hilang. Oh gitu. Trisno mengaku, mobil yang disewakan atau charteran miliknya biasa diparkir di median jalan dalam keadaan terkunci dan colokan akinya dicopot. Namun pelaku masih bisa mencurinya. Berbekal bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan, Trisno melaporkan kasus pencurian mobilnya ke Polsek Dukuhpaki, Surabaya. Bagus Setiawan, JTV.